Encik, saya nak tanya soalan tentang hasil survei Institut Darul Ihsan yang mendapati pengundi Melayu di Selangor, walaupun mereka aware tentang isu UNDP tapi mereka tetap menyokong BN. Mungkin Tan Sri boleh komen sikit mengenai perkara ni. Macam mana? Siapa bagiannya? Institut Darul Ihsan dibuat survei dekat pengundi di Selangor. Pengundi Melayu dekat Selangor ni, walaupun diorang tahu tentang isu UNDP apa semua, tapi mereka tetap menyokong Barisan Nasional. Mungkin Tan Su boleh komen sikit tentang... Yalah, sebab YMDB ni yang cakap ni pembangkang je. Yang putar belikkan isu YMDB. Padahal mengenai isu YMDB, apa yang dibangkitkan, 42 bilion hutang semua ni, Arul Kandar dah terang jelas lah. Pasal okay, dia OJ, YMDB. Kita pun tahu, itu kes civil suit. Biarlah mahkamah siasat. Ini masalahnya, yang berdaku macam YMDB ni, siasatan belum lagi mula, belum lagi berjalan, tetapi kesimpulan telah dibuat. Kerana apa? Kerana perangai pembangkang macam tu. Dia selalu buat kesimpulan lebih awal. Contoh macam Lim Guan Eng sebagai contoh. Itulah budaya dia. Baru kena dakwa, ketusan belum lagi tahu dia dapat bersalah atau tidak, dia dah buat kesimpulan. Dia akan dipenjara. Tapi hasil survei itu juga dapat 40% daripada penyokong BN mengatakan kerajaan patut ambil legal action terhadap Malaysia Official One. Komentasi? Itu kena tanya siapa? Institut Darul Ihsan. Dia buat survei, dia kata 40% daripada penyokong BN dekat Selangor juga minta supaya Malaysia Official One diambil tindakan. Itu hasil survei dia. Saya pun tak tahu siapa Encik Noh Omar ni. Dia beritanya di OJ lah siapa dia.